Informasi seputar Bansos November 2024 kapan cair, cara cek Bansos PKL lewat KTP, hingga cara daftar Bansos online sudah dirilis secara resmi. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Sujat Miko memastikan bantuan sosial atau Bansos di era Presiden sebelumnya, Joko Widodo, Jokowi, berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Insya Allah masih ada. Itu adalah janji dari kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran. Akan dilanjutkan, bahkan ditambahkan kartu untuk lansia juga, ucap Budiman di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Adapun hingga akhir tahun 2024 ini, program Bansos yang telah berjalan sebelumnya seperti program Keluarga Harapan, PKA, hingga Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, masih terus berlanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.